Pagate Kerewau, ritual potong kerbau Dayak Benua. Orang Dayak Benua di Kalimantan Timur mempunyai tradisi potong kerbau. Pemotongan kerbau tersebut bisa dilakukan dalam ritual kematian maupun dalam ritual penyembuhan orang sakit dan ritual pemulihan. Kali ini kita melihat pemotongan kerbau dalam ritual penyembuhan orang sakit yang dilakukan di Desa Benanga, Samarinda pada tanggal 1 September 2019. Ini kita melihat para petugas laki-laki dan perempuan sedang mengelilingi kesunjung dan melontar. Kesunjung adalah kurungan sementara dan belontang adalah tiang yang dipahat sedemikian rupa untuk menambat kerbau dengan tali rotan. Mereka sedang menari. Bagi saya dan bagi mungkin bagi banyak orang yang mempunyai latar belakang budaya yang sama, musik ini menimbulkan aura mistik yang sangat kuat. Menimbulkan suasana seakan-akan kita sedang menuju ke sebuah dunia yang lain. Dibawa berputar-putar. Kerbau sudah dilepas dari kesunjung dan ritual penembakan dimulai. Kerbau dibawa berputar mengelilingi lontar. Ya, terus minimal 2 kali. Pada ekor kerbau tersebut ada semacam obor dari kulit kayu yang seharusnya dinyalakan, tetapi di sini tidak menyala dengan baik. Usahakan melukai sebelah kiri dan sebelah kanan itu nanti kena ya. Sebenarnya hanya bagian kiri
atau sisi kiri dari kerbau yang boleh ditombaki. Tapi kita lihat ada juga yang nyasar ke sebelah kanan. Setelah kerbau tersebut cukup lemah, penombakan dihentikan, kemudian kerbau itu ditarik, merapat ke tiang lontar, untuk kemudian disembelih. Tali siap. Ya, kaki siap. Menurut ketentuan ritualnya, kerbau harus roboh ke sebelah kiri. Tetapi kita lihat kerbau ini robohnya ke sebelah kanan. Maka mereka coba mendorongnya untuk merobohkannya ke sebelah kiri.